Evakuasi ular piton yang bersarang di bangunan kosong di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam kamera warga. Dalam video amatir terlihat ular sepanjang 4 meter membelit di bawah atap bangunan kosong kantor. Sejumlah warga berusaha menangkap ular namun gagal. Alhasil warga kemudian melaporkan penemuan ular itu pada tim BPBD Kota Pasuruan. Petugas BPBD Pemkot berhasil mengambil ular liar yang diduga datang dari sungai yang berada di dekat kantor tersebut. Kami meluncurkan pasukan Damkar dengan personelnya untuk mengevakuasi ular sebesar atau sepanjang 4 meter itu. Letaknya adalah di posisi di gudang kantor BPBD. Selanjutnya ular tersebut diamankan ke kantor BPBD Pemkot Pasuruan dan akan diserahkan pada organisasi pecinta reptil.